Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Wong Deso yang akan membacakan berita yang betapa syukurnya umat agama lain berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo tentang diangkatnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Ini saya bacakan dari sewot.com yang berjudul Terima Kasih Gus Yakut Baru. Sekarang saya merasakan punya Menteri Agama. Dibandingkan posisi lain dalam Kementerian Kabinet Indonesia Maju, posisi sebagai Menteri Agama termasuk posisi dengan tanggung jawab besar, sekaligus diharapkan bisa menjalankan amanah dalam memimpin dan mengayomi semua agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Inilah yang selama ini bagi saya sebagai penganut agama Kristen masih terlihat kurang terlihat, termasuk pada awal era Jokowi Ma'ruf. Dengan ditunjuknya seorang Fakhrul Razi yang Menteri Agama yang lalu, fakta bahwa dirinya berpangkat sebagai Jenderal TNI yang semula diharapkan bisa mengayomi semuanya, tetapi belum kita temui selama ini, dan belum bisa bersikap keras, tegas terhadap ormas yang terindikasi radikalisme di negeri ini. Gagal diemban oleh Pak Luwazi. Tak heran jika setiap kali isu reshuffle hembus, nama Fakhrul Razi kerap disebut akan menjadi menteri yang diganti, yang akhirnya benar-benar diganti tepat 2 hari sebelum perayaan Natal, Natal tepat pada hari Rabu 23 Desember kemarin. Dan saya pun terkejut ketika menjelang peringatan dan perayaan Natal 2020, Gus Yakut sebagai pribadi dan Menteri Agama, sebagaimana banyak beredar di media sosial, Gus Yakut dengan jelas menyampaikan pesan ucapan Natal kepada umat Kristiani. Sambil menyebut tema Natal 2020, bahkan sekaligus sekilas mengulas secara singkat makna tentang Allah beserta kita, yang menjadi tema sentral peringatan Natal pada tahun 2020 ini. Saya meyakinkan kepada saudara-saudara yang malam ini merayakan Natal bersama bahwa saya Menteri Agama untuk semua agama, bukan satu agama. Dan malam ini saya mengunjungi sahabat serta saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal untuk ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka. Mari kita tinggalkan jauh-jauh anggapan bahwa agama itu jadi norma konflik yang berbeda, ujar Yakut. Saya yakin jika yang berkata adalah seorang Gus Yakut, maka ucapan tersebut adalah ucapan apa adanya, bukan pencitraan atau basa-basi belaka. Di mata saya, sebagai pengamat politik awam, Gus Yakut sedang berusaha membangun kembali kepercayaan publik, terutama dari kalangan umat beragama selain Islam, bahwa kehadirannya sebagai Menteri Agama dalam misa malam Natal adalah dalam rangka tugas negara sebagai pengayom dari agama resmi yang diakui oleh negara. Ucapan Gus Yakut sedang mengunjungi sahabat serta saudara-saudara yang sedang merayakan Natal untuk ikut berbagi kebahagiaan dengan mereka, menjadi seperti oase di padang gurun yang selama ini mungkin dirasakan oleh sebagian umat Kristiani yang terkadang merasa bahwa negara belum hadir sepenuhnya terkait kepemimpinan seorang Menteri Agama yang terkesan hanya mengarah ke agama mayoritas saja. Kita semua berharap bahwa gebrakan awal yang dilakukan Gus Yakut melalui ucapan Natal dan kehadiran dalam misa malam Natal menjadi angin segar yang dapat memberi energi tambahan yang untuk memimpin Kementerian Agama dengan tanggung jawab yang besar. Secara pribadi, saya sebelumnya tak pernah mendengar ucapan Natal dari seorang Menteri Agama secara penuh. Tetapi beberapa hari lalu, ucapan Gus Yakut tidak hanya saya dengar dan cermati,
tapi dengan bangga saya bagikan lewat akun media sosial dan saya ceritakan kepada kerabat dengan ucapan, baru kali ini saya merasakan punya menteri agama di negeri ini. Terima kasih Gus Yakut, kata penulis. Mohon maaf kepada para menak sebelumnya yang mungkin sudah berusaha bekerja sebaik mungkin dalam memimpin Kementerian Agama, tetapi saya melihat baru Gus Yakut yang berani bertindak berbeda, yang seharusnya sejak dahulu dilakukan oleh Menteri Agama. Akhirnya, izinkan saya mengakhiri artikel ini dengan ucapan selamat bekerja Gus Yakut, Menteri Agama semua keyakinan di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai setiap langkah Anda. Begitulah kira-kira dari sumber sewot.com. Itulah ungkapan kebahagiaan penulis Sewot yang mewakili saudara-saudara kita umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Semoga inilah awal dari persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan Menteri Agama untuk merangkul semua umat, untuk merangkul semua agama, agar kita hidup tentram, damai. Begitulah ulasan dari Wong Deso. Mungkin sedikit memberikan gambaran bahwasannya Indonesia dari dulu aman, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.